ada di Taipei 101, iaitu bangunan tertinggi di Taiwan. Ketinggiannya lebih 500 meter. Sebab ada pemandangan cantik hari ini, saya nak berkongsi tentang satu perkara yang sangat penting, iaitu leukocoria. Leukocoria adalah keadaan apabila anak mata, seorang kanak-kanak ataupun orang dewasa berwarna putih. Sekiranya kita biasa mengambil gambar anak-anak kita, kalau ada red flash, kadang-kadang nampak cahaya merah di dalam anak mata. Tapi dalam keadaan leukocoria, anak mata tu berwarna putih. Ia boleh dikesan seawal baru lahir, 2 tahun dan seterusnya. Kenapa penting untuk kita melihat jika ada keadaan leukocoria ini adalah ia boleh menjadi indikasi sesuatu yang sedang berlaku di dalam mata anak itu. Antara yang paling biasa berlaku adalah congenital cataract ataupun cataract yang ada sejak bayi itu lahir. Namun apa yang lebih membimbangkan adalah ia juga boleh menjadi salah satu daripada petanda retinoblastoma, iaitu kanser daripada mata kanak-kanak. Retinoblastoma, ada kanak-kanak yang lahir sudah ada kanser ini di dalam mata, ada pula yang develop ataupun mengidap kanser ini apabila mereka sudah lebih besar, iaitu 2 tahun dan seterusnya. Retinoblastoma adalah sangat berbahaya, ia boleh meragut nyawa seorang kanak-kanak, tetapi sekiranya dirawat dengan lebih awal, maka kanak-kanak ini akan mendapat peluang untuk dirawat dengan baik dan ada peluang untuk mereka pulih dan membesar sehingga dewasa. Jadi anak ibu bapa sekiranya mengambil gambar anak-anak ataupun ibu bapa yang suka post gambar di Facebook atau ada sahabat-sahabat yang nampak anak-anak sahabat-sahabat kita ataupun anak-anak saudara kita ada leukocoria ini, iaitu anak mata itu kelihatan putih, maka bawalah mereka berjumpa dengan mana-mana pakar-pakar mata. Kerana pakar mata akan dapat memeriksa anak-anak ini dan memastikan bahawa apakah penyebab leukocoria ini. Selain daripada katarak dan retinoblastoma, ada juga keadaan-keadaan lain seperti PHPV, fever dan beberapa keadaan lain yang boleh juga menyebabkan leukocoria. Tetapi kita mesti membawa anak-anak kita yang ada leukocoria ini untuk diperiksa untuk mengelakkan ataupun untuk memastikan mereka tidak ada kanser mata, iaitu retinoblastoma. Okey, sekian dahulu perkongsian daripada saya hari ini. Saya kongsikan atas saya belanja dengan pemandangan kota Taiwan, Taipei, daripada Taipei 101.